Berikan bola kepada Oje Porteria. Sundulan dilepaskan oleh Risto Mitrevski. Dewa United melalui Risto Mitrevski. Pemain yang dikenal memang cukup piawai. Riki Kambuaya untuk Dewa United. Kuasai bola masih Riki Kambuaya. Ada ancaman. Masih bola dikuasai Riki. Kini Egy Maulana Fikri. Bisa dibendung dan ada handsball. Dan bagaimana Egy Maulana Fikri melakukan sepakan. Bersiap-siap. Risto versus Ega. Risto Mitrevski. Mulus saja eksekusi dari pemain asal Macedonia ini. Dan bagaimana eksekusi dari Risto. Merupakan satu bentuk tanggung jawab ya tadi Adi Setiawan yang sempat dicuri bolanya oleh Mario Mendes. Satu tendangan gawang yang tidak berhasil dari Sonny Stevens. Kini Nathanael Siringo-Ringo untuk Barito Putra. Lakukan tendangan di luar kotak. Penalti Nathanael. Kita lihat bagaimana gol dari Nathanael Siringo-Ringo. Bola sempat memantul tanah. Alex Martins menghadapi Renan. Alex berada dalam kotak. Alex Martins. Tendangan dilepaskan. Dan kembali wasit Aidil Azmi menunjuk titik putih. Kesempatan tendangan penalti kedua. Ancang-ancang Alex Martins. Mati langkah Ega Rizky. Tendangan dari Alex Martins. Dan percaya diri. Letakkan bola. Menunggu siapa yang ditarik keluar. Nampaknya terlihat Kolovos yang ditarik keluar. Kali ini Barito Putra kirimkan umpan kepada Renan. Ada Tocantins. Main bernama lengkap Gustavo Henrique Barbosa Freire sanggup memanfaatkan situasi. Majid Osman kali ini berada dalam kotak. Masih bola dikuasai Majid. Kirimkan umpan. Ada Nur Khalid. Dan kesempatan dapatkan oleh Egy Maulana Fikri. Belum berakhir. Gelombang serangan Riki Kambuaya menjadi pemain terakhir. Kemudian ada sequence berikutnya. Majid yang coba sajikan umpan. Tetapi Barito Putra tetap berada di peringkat ke-7. Sementara Dewa United berada di peringkat ke-11.